Saya Suzli Ibrahim, pelukis, boleh dikatakan karya saya berbentuk abstract expressionist, dan studio saya berada di Bukit Bandaraya Shah Alam. Bagi saya, studio ini adalah amat penting sekali sebab karya dan studio dan artis adalah satu benda yang saling berinteraksi antara tiga benda tu. Jadi studio tu adalah dalam kata lain tempat artis tu bermeditasi. So hasil karya itu adalah meditation daripada artis tu sendiri. So jadi perlu tanpa gangguan sama ada daripada TV ataupun family ataupun kawan-kawan ataupun sebagainya. Jadi kebiasaannya bila saya di studio saya off handphone. Saya rasa perlu saya off ataupun bila saya nak contact orang lain baru saya contact orang lain. Studio tu boleh dikatakan part of sebahagian daripada diri artis tu sendiri. Jadi studio tu amat penting untuk artis menghasilkan karya yang lebih baik. Dua hari seminggu, Sabtu dan Ahad, saya fokuskan di studio lah. Dan kadang-kadang ada satu hari, satu Ahad tu saya bersama family. Dan saya rasa kita punya perancangan tu mesti betul lah untuk menjadi seorang artis yang serius. Di mana tidak boleh kita skip, contohnya satu minggu tak melukis langsung. Jadi kalau boleh, seboleh-bolehnya cari masa yang sesuai untuk berada di studio lah. Bila kita berinteraksi dengan karya, kita sentiasa dapat suatu benda yang baru bagi kita sendiri. Mungkin bagi orang tu satu benda yang biasa, tapi kita sama ada daripada segi teknik ataupun bahan baru kita temui untuk menghasilkan karya. Inspirasi suatu berkarya lebih banyak suatu saya dapat suatu saya mengembara berjalan ke satu tempat. Sebagai contohnya, saya ke Tokyo, saya dapat inspirasi Sakura, Great Wall. Saya dapat inspirasi untuk hasilkan Wall City dan sebagainya. Seni itulah satu luahan rasa, satu apa kita luahkan apa kita rasa kepada satu bentuk yang lain. Dan seni itu tidak semestinya pada lukisan. Seni itu kita boleh luahkan dalam bentuk tadi poem tadi, dalam bentuk filem, dalam bentuk muzik dan sebagainya. Jadi artis yang peka kepada persekitaran, mereka boleh menghasilkan satu bentuk karya seni. Jadi seni itu bagi saya adalah pengisian rohani. Saya kalau satu minggu saya tak menghasilkan karya, saya rasa macam tension, pressure, atau ada sesuatu yang tak kena, sesuatu yang minggu tu rasa macam kosong. Ada suatu benda kita patut buat, kita tak buat. Pesanan saya untuk pelukis-pelukis baru atau pelukis-pelukis muda, mereka perlulah tahu kekuatan diri mereka sendiri. Kekuatan diri mereka ada dalam ism apa, aliran apa. Kalau kita dah jumpa satu style yang baru ataupun style yang kita suka, teruskan dengan style tersebut.